Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jelajah Peradaban Nusantara. Salam sejahtera buat kita semua. Telaga Menjer, sajak-sajak kabut, telaga dan tebing. Perjalanan berlanjut. Kali ini ke sebuah objek wisata air yang berperan membentuk peradaban untuk Kabupaten Wonosobo, yaitu Telaga Menjer. Wonosobo juga punya telaga sejuk yang sangat syahdu, namanya adalah Telaga Menjer, dan berada di kaki Pegunungan Dieng. Telaga Menjer ini merupakan sebuah danau terluas yang berada di kaki Pegunungan Dieng. Untuk memasuki Telaga Menjer, HTM-nya cukup murah. Per orang ditarik HTM sebesar Rp3.000, itu belum termasuk parkir. Tetapi dengan HTM yang dirasa cukup murah ya, itu sangat membantu kita juga untuk mengeksplorasi Telaga Menjer lebih jauh. Kedalaman Telaga Menjer ini mencapai 45 meter dan terletak di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut, yang membuat udara di sini sejuk, bahkan cenderung dingin. Dan ini adalah area parkir di loket yang akan menuju ke Telaga Menjer. Sarana-prasarana di sini cukup lengkap, seperti adanya musola, toilet yang bersih, dan juga ada taman bermain untuk anak-anak sebelum memasuki area Telaga Menjer. Telaga Menjer berada di Desa Marun, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Lokasinya berada di sebelah utara kota Wonosobo dengan jarak sekitar 8 km dari pusat kota. Telaga Menjer terbentuk dari letusan Gunung Pakuwaja yang dulunya aktif. Sebelum terjadi letusan dari Gunung Berapi tersebut, tempat ini hanyalah sebuah mata air kecil. Telaga ini menjadi semakin dalam dan luas setelah dibangunnya bendungan. Bendungan yang juga berperan dalam membentuk peradaban Wonosobo. Dan ini adalah view Telaga Menjer. Sangat indah ya, teman-teman. Selain menjadi tempat wisata, telaga ini juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air dengan dibangunnya bendungan di tempat tersebut. Bendungan tersebut kini dikelola oleh PLTA Garung. Untuk sekedar info, bendungan ini sudah ada dan sudah dibangun sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Walau sudah berusia ratusan tahun, bendungan masih berdiri kokoh dan masih dapat berfungsi sampai sekarang. Seperti layaknya bangunan-bangunan kuno pada umumnya yang kuat dan kokoh. Di Telaga Menjer ini juga terdapat perahu yang terkadang juga difungsikan untuk keperluan pre-wedding atau foto outdoor. Dan untuk harga tiket perahu pada saat tim kami mengunjungi Telaga Menjer adalah sebesar Rp15.000 per orang untuk 1 jamnya. Kita bisa lihat view Telaga Menjer yang indah ya, teman-teman. Tergambar jelas background bukit serta hutan yang sangat menyejukkan mata. Tepat di bawah adalah tempat dermaga, sekaligus juga ada rumah makan, sarana lesehan untuk rumah makan, serta ada juga tempat-tempat penangkaran ikan koi. Ini yang menarik di Telaga Menjer adalah adanya empang atau kolam ikan koi. Ikan koi di sini boleh dipancing, dan setelah dipancing ikannya bisa langsung dimasak di rumah makan yang ada di dermaga tersebut. Kami pun segera turun ke dermaga untuk melihat langsung ikan koi dan juga sarana-prasarana wisata yang ada di sini. Ada drum-drum yang terapung untuk jembatan penyeberangan menuju ke dermaga. Dermaganya cukup kokoh dari bambu,
dan di sini terlihat jelas sekali aroma syahdu dari telaga Mengger. Pengunjung semakin ramai karena juga bertepatan dengan akhir pekan. Untuk ikan yang terdapat di sini biasanya ada ikan mujair, ikan mas, ikan koi, dan juga ikan yang lain. Ini buat teman-teman pecinta kuliner ikan air tawar, sangat rekomendasi banget untuk eksplor dan mancing di Telaga Mengger. Dermaga ini juga biasanya dimanfaatkan untuk foto, ya foto selfie, foto prewedding, foto keluarga. Keep safety first, karena dermaganya juga mempunyai daya beban maksimal, jadi jangan terlalu berdesak-desakan juga. Di sini juga ada rumah makan yang menjual ikan nila segar, ataupun bisa juga dimasak di sini dengan harga yang variatif. Dan juga menu yang bisa divariasi juga. Dan ini adalah bapak dari salah satu rumah makan tersebut yang menjelaskan kepada kami sejarah berdirinya dermaga di Telaga Mengger, termasuk sejarah adanya sewa perahu, juga adanya empang-empang ikan. Indah sekali ya teman-teman. Untuk saran, waktu yang tepat kesini adalah waktu pagi atau waktu sore, karena bersama dengan kabut yang turun membuat suasana semakin syahdu, rileks, dan romantis. Jangan lupa untuk tetap jaga kebersihan dan juga keselamatan, karena Telaga Mengger juga mempunyai kedalaman yang cukup membahayakan juga. Oke, cukup sekian dan sampai jumpa di Jelajah Peradaban Nusantara liputan selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share. Jelajah Peradaban Nusantara mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Pemkab Wonosobo, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, Batik Sakera, Kospin Musuryamandari Karanganyar Pekalongan, Pondok Lesehan Alaska, dan Sabta Sel.